Sup, Amen. Ketemu lagi di channel Tech Grafis ya. Tentunya bersama admin yang akan selalu memberikan informasi seputar dunia kripto terbaru yang pastinya itu legit ya. Untuk kali ini saya akan membahas sebuah bukan website lagi ya. Untuk kali ini saya akan membahas seputar bot Telegram ya. Untuk bot ini bisa kita bilang itu legit ya. Tapi kita coba aja lihat dulu. Sebenarnya untuk bot-bot yang ada di Telegram itu banyak juga yang scam, banyak juga yang legit. Cuman dulu itu saya pernah kapok untuk main di bot Telegram, cuman sekarang saya nggak kapok kok. Coba ya, kita masuk ke apa namanya ya, officialnya ya lah ya, atau pendirinya gitu aja lah ya, enak ya. Dan di sini saya itu baru daftar tadi sore ya, tadi sore itu saya baru daftar, dan itu kita bisa mendapatkan 1 TRE gratis. Nah, gila nggak tuh, 1 TRE gratis dari Kompenfinan ini ya. Dan itu kita bisa langsung buat reinvest, itu enaknya lagi ya. Dan reinvest itu kita bisa dikalikan 2, jadi 1 TRE kalau nanti kita reinvest berarti dikali 2 berarti 2 TRE, kan gila itu men. Dan di sini karena saya itu juga butuh ya, jadi saya nggak perlu reinvest, jadi saya tinggal kumpulin aja balance saya di situ. Nah, di sini ternyata ketika kita ngundang teman, ketika kita sebarin link kita atau link referral kita, itu kita mendapatkan komisi men. Jadi gila banget untuk di bot Telegram ini ya, kita bisa mendapatkan TRX cuma-cuma, dan ini event paling top banget menurut gue ya. Jadi buruan aja garap, nanti kita bagiin kok linknya di deskripsi video ini ya. Jadi kalian nanti tinggal klik aja linknya itu, setelah itu kalian bisa langsung masuk ke dalam bot ini ya. Dan jangan lupa untuk undang teman sebanyak-banyaknya ya, biar kalian bisa langsung withdraw kayak gua ini ya. Dan di sini kita coba aja ya, di bawah-bawah itu kita scroll dulu, dan di situ itu balance saya itu tadi kan 4 ya. Kok tiba-tiba itu jadi 0,04? Terus di wallet saya itu tidak masuk gitu ya. Di wallet saya itu tidak masuk. Ternyata dia harus nunggu pemrosesan dulu ya. Pemrosesannya itu kalau nggak salah sekitar ya kurang lebih 5 menitan lah ya. 5 menitan dari kita mulai withdraw itu sekitar 5 menitan. Dan di sini udah withdrawnya itu udah paid ya, atau udah dikirimkan ke alamat wallet saya di situ ya. Dan ya, kita langsung aja coba. Kita langsung aja coba buka di VouchedPay ya, karena saya nariknya itu di VouchedPay gitu, pakai wallet VouchedPay. Kira-kira itu bisa enggak gitu loh menurut saya. Jadi kita mau coba aja. Nah, di sini udah 3 TRX, dan di situ saya tadi udah nge-swipe semua koin ya. Jadi untuk di TRX itu saya kosongin di situ, emang sengaja saya kosongin. Dan untuk historinya dia nggak masuk di history yang ini ya, history di menu overview itu nggak masuk. Jadi dia masuknya ke menu deposit ya. Nah, kita di sini ada deposit dari Tron ya sebesar 3,8. Jadi kita dapat potongan 0,2 dari bot Telegram tadi ya. Dan itu legit banget. Silakan kalian coba sendiri, silakan kalian nikmatin sendiri, silakan kalian botakin aja ya di Telegram ini ya. Dan jangan lupa kalian buat gabung di channel Telegram saya di situ, karena banyak banget link yang sudah saya bagikan di situ ya. Dan link yang sudah saya bagikan di situ itu terbukti legit semua men. Jadi silakan kalian garap aja. Dan di sini ini link yang dari bot Telegram tadi ya, itu yang sudah saya bagikan di Telegram. Kalian bisa aja langsung cek di Telegram saya, di situ nanti di deskripsi video ada kok link Telegram saya. Jadi nanti kalian tinggal klik aja linknya, nanti kalian langsung dibawa masuk ke dalam
apa namanya ini, channel Telegram saya ya. Jadi itu aja cukup mungkin ya. Jadi nggak perlu lama-lama untuk situs kayak gini. Yang penting itu terbukti legit, terbukti membayar. Udah main, nggak usah banyak cakap atau nggak usah banyak ngomong apa-apa ya. Yang jelas kalian tinggal garap aja, tinggal kerjain aja tugasnya. Gampang banget tugasnya kok. Nah, di sini untuk minimal reinvestnya itu seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Jadi untuk reinvest itu sekitar 1 TRX ya, dan itu kita bisa dapatkan 1 TRX sekitar kita dapat 1 TRX itu dari waktu pendaftaran ya. Nah, di sini untuk window-nya itu minimal $2. $2 TRX ya. Nah, itu balance saya itu tinggal 0,04 TRX. Nah, karena tadi udah saya withdraw gitu ya. Dan hasil withdraw-nya itu masuk. Nah, jadi silakan aja kalian pakai boot ini ya. Karena boot ini masih jarang banget yang tahu dan masih sedikit juga penggunanya, baru 190 berapa gitu ya. Jadi mungkin cukup segitu aja pembahasan dari video ini.